Okay. Untuk burungnya masih ban, makannya masih semi pur. Assalamualaikum Mas. Oke Mas, di hari Kamis tanggal 17 November ya. Nah, katanya ada stok yang terbaru. Kira-kira ada burung apa aja nih? Dari kemarin turun Kapas Jemba. Terus Kasir Kalimantan, Muro Palangka, terus putih warna-warni, silver temani, putih, 10 total, dan masih banyak lainnya Mas. Oke, nanti kita pantau ya Mas ya. Oke, nah Mas, untuk letak kios Bajang ini tepatnya di mana Mas? Belakang toilet depan pasar Pramuka. Oke, dari parkiran mobil ya Mas ya? Iya. Nah Mas, nanti kalau semua ada teman Kicau Mania yang bingung menuju lokasi, di video call aja ya Mas ya? Iya. Jadi diarahkan untuk ke lokasinya Mas ya? Iya. Oke Mas, kita langsung pantau ya. Baik teman-teman, ini dia untuk penambahan stok yang terbaru di kiosnya Bajang ya. Ada jenis burung masteran seperti kapas tembak. Nah ini stoknya lagi lebih banyak teman-teman. Kita sudah dulu ya teman-teman untuk pantau burung kapas tembaknya satu persatu. Barangkali ada yang mau pilih nih. Harganya teman-teman pastinya lebih terjangkau lagi ya. Untuk normal biasanya yang bondol ini 380, yang mulusnya 400 teman-teman. Nah di kios Bajang ini yang mulus dibanderol 380.000 dan untuk yang bondolannya cukup 370.000. Stoknya aman teman-teman, full ya untuk jenis burung kapas tembaknya. Dan selengkapnya teman-teman kita bergeser kasih penambahan untuk jenis burung Kacer Kalimantan ya Mas ya. Dan ini untuk yang trotol kelaminnya jantan teman-teman. Untuk burungnya sudah pur total. Nah ini enak banget ya. Jadi sudah aman ya teman-teman untuk bisa ditinggal pergi-pergi nih, udah aman banget. Tinggal lanjut rawat-rawat saja. Nah ini untuk perekornya kena berapa Mas? Untuk 300.000. 300.000 ya teman-teman untuk trotolan Kacer Kalimantan kelaminnya jantan. Selain dari yang trotolan teman-teman, tersedia juga untuk yang dewasanya ya. Ini dia untuk penampakannya. Untuk burungnya sama teman-teman, sudah makan pur total. Nah stoknya juga aman. Ini kita pantau rata-rata mulusan ya teman-teman. Ini ada juga untuk yang bondol. Nah Mas, ini ada yang bondol untuk harga kena berapa nih? Yang bondol? Nah. Oh bondol itu dikasih 280. 280. Oke, ini kalau untuk yang mulus? Mulus 300. Sama berarti ya, sama seperti trotolan ya. Oke, harganya sama seperti trotolan teman-teman. Cukup 300.000 ya. Karena kondisi burung ini ada kelebihannya teman-teman, udah makan pur total. Untuk selengkapnya lanjut di pantau-pantau saja ya, lagi cari untuk jenis burung kacer ya teman-teman. Masih di jenis burung kacer ya teman-teman, kali ini bergeser untuk penampakan dari burung kacer jantan yang betina ya. Usia siapa ya Mas ya? Ya siapa. Nah ini kalau ini udah makan pur total belum Mas? Udah pur total juga. Baik, untuk harganya kena berapa ini Mas? 250.000. Oke. Nah ini sebelah sini ada trotolan untuk jantan atau dada putih nih Mas? Ini dada putih. Dada putih juga ya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman, untuk selengkapnya ada penambahan untuk jenis burung kacer dada putih atau Kalimantan yang betina. Ini dia untuk penambahannya. Nah ini betinanya betina siapa nih Mas ya? Ada juga yang trotol nih teman-teman. Oke, untuk stoknya aman ya. Nah ini kalau untuk yang betina perekornya kena berapa nih Mas? Oke, 250.000 ya teman-teman. Untuk harga sama baik yang trotol ataupun yang dewasa. Untuk burung juga sama ya, udah pur total ya. Nah Mas, untuk info kirim-kirim bagaimana nih Mas? Untuk daerah Jabodetabek tapi kita melayani satu OJ luar pulau, Jawa, Sumatera, Tapi baru barang dikirim. Oke, sebelum dikirim bisa buktikan untuk video burungnya ya? Iya. Atau video call ya Mas ya? Iya, Mas. Oke Mas, kita lanjut ya? Iya Mas. Dan berlanjut ya teman-teman, untuk selengkapnya kita bergeser untuk penampakan dari jenis burung murai batu palangkanya. Nah ini untuk stoknya lagi banyak teman-teman. Dan ini untuk yang kategori ekor panjang ya Mas ya? Iya. Nah ini dia untuk penampakannya ya. Stok benar-benar full nih teman-teman. Dan terbaru di kiosnya Bajang.
Untuk harganya teman-teman dibanderol 600.000, burung masih semi pur ya. Selengkapnya lanjut dipantau saja, yang lagi cari untuk jenis burung murai batu palang aja teman-teman. Dan masih di jenis murai batu palangannya teman-teman, kali ini kita shoot buat penampakan yang bondolan atau yang ekor bukung ya teman-teman, buntut kurang. Ini dia untuk penampakannya. Dan untuk harganya teman-teman, per ekornya cukup dibanderol 400.000, baik yang bondol atau yang bukung. Untuk murai batu palangka yang kelamin jantan, untuk burungnya masih bahan ya teman-teman, masih semi puran. Nah ini untuk harganya cukup dibanderol. Untuk selengkapnya teman-teman, kita berlanjut kasih penampakan untuk jenis burung masteran, ada Ciblek Semi. Dan untuk stok terbaru di kiosnya Bajang ya, ini dia untuk penampakannya. Burungnya masih bahan teman-teman, atau masih semi puran ya. Untuk harganya per ekornya dibanderol 30.000. Dan untuk kelamin rata-rata jantan semua ya teman-teman. Ada juga untuk yang betina, cuman paling 1-2 atau 3 ekoran teman-teman. Burungnya masih bahan, untuk burungnya masih semi puran. Mas, ini harga 30 berlaku untuk bondol mulus ya. Oke. Kita bergeser teman-teman, untuk selengkapnya ada stok yang terbaru dari jenis burung SKP atau sikatan kerongkongan putihnya ya. Ini dia untuk penampakannya teman-teman. Dan untuk stoknya lagi tersedia banyak. Kita hanya kasih sampel saja ya teman-teman, dari salah satu di kandang susunya untuk jenis burung SKP nya untuk burungnya masih bahan, makanya masih semi pur, dan per ekornya cukup dibanderol 200.000 untuk kelamin jantan teman-teman. Nah untuk selengkapnya tinggal dipantau-pantau saja yang lagi cari untuk jenis burung SKP, karena ini baru tersedia lagi ya teman-teman, sudah lama untuk stok dari jenis burung SKP ini jarang dijumpai. Untuk harga 200.000 berlaku untuk bondol dan mulus teman-teman, dari jenis burung SKP nya Mas, kira-kira kalau untuk stok SKP ini ada berapa puluh ekor ini mas? 20 ekor, mas. 20 ekor aman ya. Dan mas, kalau untuk tuker tambah masih melayani nggak nih? Asal bawa ke toko. Oke. Cocok nambahnya ya. Oke, jadi masih menerima ya mas ya? Siap. Oke. Selengkapnya teman-teman, kita berlanjut kasih penamaan untuk jenis burung masteran burcilnya ya, ada Ciwa atau Ciblek Sawahnya. Ini dia untuk penampakannya, stoknya juga masih tersedia banyak. Untuk harganya per ekornya cukup dibanderol 15.000 untuk kondisi burung masih semi puran teman-teman. Jadi selengkapnya tinggal dipantau-pantau saja ya. Untuk penampakan selanjutnya teman-teman, ada burung Ciponya ya. Nah ini untuk stoknya kemarin tersedia beberapa hari yang lalu ya teman-teman, kali ini nambah lagi stoknya untuk jenis burung Ciponya nih teman-teman. Ada yang mulus, ada juga yang bondol. Kita kasih penampakannya dulu ya. Nah ini dia untuk penampakannya teman-teman. Untuk burungnya masih semi puran teman-teman. Pengertian semi puran ini untuk burung masih makan serangga ya teman-teman, seperti ulet, jangkrik dicampur dengan pur ya atau kroto. Dan untuk kelamin rata-rata jantan teman-teman, atau untuk teman-teman yang lagi cari betina juga tersedia ya, tapi untuk stok betina ini ada paling beberapa ekor teman-teman. Dan untuk harganya teman-teman, dari jenis burung Ciponya ini untuk yang bondol 15.000, yang mulutnya dibanderol 20.000. stoknya full teman-teman, selengkapnya tinggal lanjut dipantau saja yang lagi cari untuk jenis burung Ciponya. Selengkapnya teman-teman, kita berlanjut ke penampakan untuk jenis burung cucak hijau. Nah ini di kios Bajang tersedia ada dua KTP ya teman-teman, salah satunya ada Sumatera, ada yang Jatim. Nah untuk pertama ini adalah yang KTP nya Sumatera teman-teman. Oke, untuk postur terbilang lumayan besar teman-teman, dari jenis burung cucak hijau yang KTP nya Sumatera ya. Dan untuk harganya teman-teman, per ekornya dibanderol 580.000 untuk jenis burung cucak hijau yang KTP nya Sumatera. Selengkapnya kita bergeser untuk penampakan cucak hijau yang KTP Jatim teman-teman. Seperti ini untuk penampakan dari jenis burung cucak hijau yang KTP nya Jatim teman-teman. Nah ini ada trotolan ya,
trotolan jantan. Dan ini untuk penampakan yang dewasa. Burungnya ada yang mulus-mulus. Nanti trotolan lagi ya. Oke, tersedia ada yang bundol, ada juga yang mulus, teman-teman. Untuk yang bundol dibanderol Rp625.000 dan untuk yang mulusnya dibanderol Rp650.000 untuk KTP cucak hijau jatimnya, teman-teman. Kelamin jantan ya. Dan untuk burung trotolannya ini kondisinya lagi dokor, teman-teman. Trotolan harganya kena berapa nih, Mas? Rp625.000 saja dari cucak hijau jatim trotol jantannya. Untuk trotol tersedia ada 2 ekor ya. Nah, Mas Hakim, ya. Sekiranya nanti kalau harga tidak sesuai dengan YouTube, solusinya bagaimana nih? Nanti bisa di screenshot video master burung. Oke, video master burung ya. Untuk uploadan yang terbaru pastinya ya. Terbaru. Oke. Bergeser teman-teman untuk penampakan dari jenis burung pentet ya, tersedia juga. Ini tuh penampakannya ada pentet Jawa Timur. Untuk burung masih bahan teman-teman, makannya masih semi pur. Nah, ini tersedia ada yang mulus, ada juga yang bondol. Stoknya juga aman ya. Kita pantau dulu satu persatu. Oke. Stoknya banyak ya, aman ya. Nah, ini untuk harganya teman-teman dari jenis burung pentet Jawa Timur ya. Yang bondol dibanderol Rp75.000, untuk yang mulusnya dibanderol Rp80.000. Selengkapnya lanjut dipantau saja yang cari untuk jenis burung pentet Jawa Timurannya. Dan berlanjut teman-teman, untuk selengkapnya ada penampakan dari jenis burung SRDC-nya ya. Ini dia. Kondisi burungnya masih semi puran. Untuk kelamin-kelaminnya jantan teman-teman. Tersedia untuk saat ini hanya yang bondolan ya, dari jenis burung SRDC-nya. Untuk harganya cukup dibanderol Rp100.000. Dan berlanjut untuk penampakan dari jenis burung Sri Gunting Abu-abu Sumatera, teman-teman. Ini dia untuk penampakannya. Untuk harganya per ekornya cukup dibanderol Rp100.000. Kondisi burungnya masih semi pur. Dan selengkapnya untuk teman-teman yang mau rawat dari jenis burung Sri Gunting Abu-abu Sumateranya, ada sedikit matanya berair ya, teman-teman, di bagian kanannya ini. Nah, tersedia ada 1 ekor, untuk harganya pastinya berbeda, cukup dibanderol Rp50.000. Selengkapnya tinggal dipantau buat teman-teman yang mau saja untuk jenis burung Sri Gunting Sumatera abu-abu minusannya ya, kategorinya. Jadi ini tinggal kasih obat mata aja teman-teman, belum parah banget, hanya berair saja. Berlanjut teman-teman, geser ke sebelah kanan tersedia untuk penampakan dari jenis burung Sri Gunting Awar-Awar. Dan tersedia teman-teman, ada yang bondol, ada juga yang mulus ya. Untuk jenis burung Sri Gunting Awar-awarnya stok aman teman-teman. Untuk harganya bondol mulus dibanderol Rp80.000. Kita berlanjut ya teman-teman, kali ini ada penampakan untuk jenis burung Boxsai Mandarinya. Tersedia ada yang mulus, ada juga yang bondol ya, dari jenis burung Boxsai Mandarinya. Ini sebenarnya bukan bondol teman-teman, kondisinya lagi dokor ya untuk Boxsai Mandarinya. Burung semi puran teman-teman, dan untuk harganya per ekor dibanderol Rp100.000. Berlaku untuk bondol mulus ya. Nah, Mas Hakim, di kios Bajang ini kira-kira untuk harga, ada harga net atau ada harga masih bisa dinego nih, Mas? Kalau burung rata-rata emang mas harganya mas, kalau yang burung gede-gede nanti kurangin bensin. Oke, jadi di sini ada harga net, ada harga yang masih bisa dinego ya, Mas ya? Iya. Oke, siap Mas. Kita berlanjut kawan-kawan, untuk selengkapnya ada penambahan dari jenis burung becu. Tersedia juga untuk stok jenis burung becunya di kios Bajang ya. Kondisi burung masih bahan atau masih semi pur teman-teman. Ada yang bondol, ada juga yang mulus ya. Oke Mas, ini untuk harganya bondol mulus Rp150.000. Iya Mas Rod. Oke, jadi berlaku untuk bondol mulus ya teman-teman, Rp150.000 dari jenis burung decunya. Selengkapnya tinggal lanjut dipantau saja. Oh.
Kita berlanjut teman-teman, selengkapnya ada jenis burung kopi-kopi ya. Tersedia ada satu ekor untuk jenis burung kopi-kopi untuk burung masih semi pur. Harganya per ekor dibanderol Rp50.000. Dan kita berlanjut teman-teman, selengkapnya tersedia untuk stok terbaru dan banyak juga ya untuk jenis burung galbonya. Nah, ini untuk burungnya teman-teman sudah makan pur total ya untuk jenis burung galbo. Per ekornya dibanderol 45 ya Mas ya. Untuk harga per ekor dibanderol 45.000 saja teman-teman. Dan kita bergeser ke jenis burung perkutut ya teman-teman, tersedia untuk burung perkutut silver. Ada juga untuk yang albino dan tersedia juga untuk jenis burung perkutut yang cemani. Ini untuk penampakannya teman-teman. Untuk harganya dari jenis burung perkutut cemani ya, per ekor dibanderol 80.000. Dan untuk yang silvernya per ekornya dibanderol 80.000 juga teman-teman. Untuk burung perkutut albinonya per ekornya dibanderol 180.000. Tersedia juga untuk jenis burung perkutut Bangkok perdana teman-teman, ini dia untuk penampakannya. Untuk harganya per ekornya dibanderol 50.000. Kita bergeser teman-teman untuk jenis burung perkutut lokal, dan ini untuk yang KTP Tuban. Stoknya juga lagi melimpah ruah ya teman-teman untuk jenis burung perkutut lokalnya. Dan untuk harganya ini per ekornya cukup dibanderol 10.000 dari jenis burung perkutut lokal Tubannya. Selengkapnya masih tersedia untuk jenis burung perkutut lokal yang KTP-nya Blora teman-teman. Dan ini dia untuk penampakannya, stoknya juga benar-benar full ya. Untuk harganya per ekornya cukup dibanderol 20 ya Mas ya, 20.000 teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau coba main grosir atau mau main partainya ya, selengkapnya tinggal dilanjut halo-halo saja. Untuk nomor kiosnya kita cantumkan di deskripsi, jadi tinggal lanjut untuk cek deskripsinya teman-teman. Kembali kita kasih penampakan untuk jenis burung perkutut Bangkok Supernya, dan kali ini untuk usia yang menjelang dewasa ya teman-teman. Untuk burung perkutut Bangkok Supernya ini memakai ring Arbi, Santi, dan ada juga yang AY. Per ekornya cukup dibanderol 250.000, untuk stok masih terpantau aman. Berlanjut ke burung ocean lagi teman-teman, tersedia untuk jenis burung kenari loper. Untuk yang warna cerah ya teman-teman, stoknya juga banyak. Nah ini untuk lamin ada jantan, ada yang betina. Jadi selengkapnya tinggal dipantau atau minta dipilihkan untuk teman-teman yang lagi cari betina atau yang jantan ya. Untuk harganya dari jenis burung kenari loper warna cerah kategori masih bahan, per ekor dibanderol 120.000. Tersedia juga untuk jenis burung kenari loper yang warna gelapnya teman-teman, ini dia untuk penampakannya. Untuk harganya per ekornya dibanderol 75.000. Selain dari yang bahan, tersedia juga untuk yang gacoran dari jenis burung kenari loper, baik yang warna cerah ataupun yang warna gelap. Dan untuk harganya teman-teman, buat kenari loper gacoran warna gelapnya ini untuk per ekornya dibanderol 280.000. Dan untuk yang warna cerahnya per ekornya cukup dibanderol 300.000. Stok aman untuk selengkapnya lanjut dipantau saja teman-teman. Kembali ke burung kenari ya teman-teman, masih di jenis loper. Kali ini kita shoot buat penampakan dari burung kenari loper warna putih kategori masih bahan. Untuk harganya per ekor dibanderol 150.000 untuk yang warna putihnya. Dan tersedia ada yang warna panda ya teman-teman, ini dia untuk penampakannya. Untuk harganya juga sama teman-teman, dari jenis burung kenari loper warna panda per ekor dibanderol 150.000. Kita bergeser untuk penampakan dari jenis burung truksukan ya, truksuk Jatim teman-teman, tersedia ada yang mulus ada juga yang bondol. Untuk harganya yang bondol dibanderol 20.000 dan yang mulus dibanderol 25.000. stok aman teman-teman. Selengkapnya masih tersedia banyak teman-teman untuk jenis burung parkitnya, tersedia ada warna cerah ya, ini dia untuk penampakannya. Untuk stok dari jenis burung parkit ini benar-benar full teman-teman, ambiar banget ya. Pas banget untuk melayani yang mau main partai, baik yang mau main grosiran teman-teman. Harga partai dan grosiran pastinya jauh lebih murah ya. Dan untuk harganya teman-teman, dari jenis burung parkit yang untuk sepasang dibanderol 90.000. Penampakan untuk jenis burung perkututnya ya teman-teman, dari jenis burung cemani. Perkutut cemani dan ada juga yang albino atau putih luriknya teman-teman.
stok benar-benar full. Kita berlanjut teman-teman, selengkapnya tersedia untuk jenis burung lovebirdnya. Dari yang paruh merah, paruh putih, ada juga untuk yang mutasi seperti warna bio green, dan ada juga untuk yang parblunya ya teman-teman. Dan kita mulai dari jenis burung lovebird yang paruh merah atau warna josannya. Untuk harganya ini yang josan dan pasjo ya teman-teman, perekor dibanderol Rp30.000. Untuk yang paruh putihnya ini perekornya dibanderol Rp40.000. Seperti paruh putih, baik pasjo, paskun, kobal, dan untuk yang warna paskun sama seperti paruh putihnya teman-teman, perekor dibanderol Rp40.000. Dan untuk jenis burung lovebird yang warna PB atau parblunya, bahkan Batman ada juga teman-teman. Nah ini PB sama Batman harganya sama teman-teman, perekornya dibanderol Rp50.000. Untuk jenis burung lovebird warna bio green teman-teman, perekornya dibanderol Rp70.000. Stok masih banyak untuk jenis burung lovebirdnya. Yang lagi cari untuk jenis ekekan untuk lovebirdnya teman-teman, silahkan langsung dipantau saja. Masih tersedia teman-teman untuk jenis burung dari Red Siskin Trotolan jantan ya. Ada 3 ekor, untuk warnanya warna klasik. Harganya per ekornya cukup dibanderol Rp500.000. Atau yang lagi cari untuk Red Siskin gacoran juga tersedia teman-teman. Dan ini dia untuk penampakan dari jenis burung Red Siskin klasik gacoran ya. Nah ini rata-rata teman-teman biasanya kalau untuk yang gacoran harganya dibanderol 1 juta di kios Bajang. Untuk Red Siskin gacorannya yang warna klasik cukup dibanderol Rp850.000. Untuk stok yang gacoran tersedia ada 2 ekor. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di kios Bajang ya. Tersedia dari stok yang terbaru, stok yang lama, berbagai macam jenis burungnya, ada master dan juga burung oceannya. Untuk selengkapnya lanjut dipantau saja. Nah buat teman-teman yang nggak bisa merapat atau mau berbelanja dan berpesan-pesan secara online, ini melayani dan sangat membantu teman-teman, tinggal dilanjut halo-halo saja ya. Untuk nomor kiosnya kita cantumkan di deskripsi, selengkapnya tinggal dicek saja untuk deskripsinya teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.